Bersama Bunda Dewi pemirsa le. Bersama Bunda Dewi. Aku tak pengen melok. Mak pengen roh mak aku mak. Assalamualaikum. Lanjutkan lagi pemirsa. Berjumpa lagi di Kondalem Bayi Family. Alhamdulillah semoga kita paringi sehat bersama dengan kompor legendaris. Kompornya orang Kendilan. Ini COD aku kita promosi COD dek. Apa mak? Kamu tekan di leh kompor legendaris, tekan legendaris. Kompor legendaris, kompornya orang Kendilan yang turun temurun sejak tahun pokoknya sejak Dek Dewi urung pindah neng. Lah iya aku peceritane maksudnya kompor ini turun menurun sebelum Dek Dewi di Sulawesi terus kembali lagi ke sini. Lah ibumu adalah ibumu juga. Ibumu adalah ibuku. Lah ngono lho. Dan ibumu adalah anaknya dari Mbah. Dan Mbah Ten adalah kakaknya bapak Mak Jah. Yo ngono pemirsa dimarinasi dulu. Glundeng-glundeng. Wis iwake kuwi engko dibumbu pedes pemirsa. Terus di kayak bumbune terus dipanggang jadi apa ya merasuk matengnya ini merasuk terus aku tak menggoreng kerupuk pemirsa sembari teruk-teruk wih Makjah promosi kata pemirsa sembari, sembari. Ya ora teruk-teruk tangane ya, ogel tangane obah ini tak bersihane dulu pemirsa ya iya biar gak aku tangane gobar kerupuk ae biar tidak. Oh, iya ada Pak Silo. Aku tak nggih kopi dulu. Walah entar sewenenge sampe Pak Silo. Ada Pak Silo, lawange rampal, Pak. Ditendangin entar. Menggoreng kerupuk dulu pemirsa ya. Oke, menggoreng kerupuk. Aku tak nggih kopi dulu. Rokoknya disiap no intan mak rokok ini enek sing rokok kretek enek sing rokok filter gabus enggak iyalah mak bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi masak edino iki lancar cepet dalam rangka syukuran pemirsa intan dan kita diparingi kelancaran, kesehatan di saat kita beribadah. Jadi kita syukuran waktu dong-dong ke dibagi-bagikan. Nonton ya pemirsa. Setuju di nongol yang terbaik untuk jenengan semuanya. Pak Silo tak doh nih lawangi. Ganti lagi pemirsa. Nanti ke bawa semplek. Pemirsa. Cerita nih sampean lah monggo cerita nih sempleh karo intan ditaleni rapi ya mbok gopo mbok taleni rapi ya ke solusinya yuk diganti ya ngono goyu ngeklek pemirsa ngatek sempleh sodel nggih monggo mak aja enten sodel enten apa niku monggo ngambil sendiri nggih niku lho mak sodel to mriku. Nah, ini kudepannya jenengan nak saudara. Sak wajane sih sam betul. Nah, mas. Wajane Bu. Nggih, nggo rek sis. Nah, ini. Alah, mak. Lah aku mari pas jek ning kono yo, Mak yo. Sing kemarin itu lho pemirsa jambian gone Mas Dimas dadak lali le Mak Jaki dadak dijak lho. Malah Salwa Repa momong Cahayu, anaknya Mas Mandor, Mak. Yo Dik Dewi yo. Ersanum. Pengen yo mak kate so lali Dek Dewi sampean. Aku Mbak Repa gak eling aku Mbak Repa yo mak. Iya, terus sampean ronone piye?
Walah, lali mak sampai yang terlupakan mak. Oh, alah mak jah, mak jah. Tak ada nih plastik mak. Orang mak, aku pe orang ngengeh mak. Aku nggak pengen dibacem. Enggak, suka kafe no. Orang. Belumnya ya. Orang sisi ayu neng. Dewi neng konoin duit bakul lengganan menunggu lo mak. Tahu tempe wong podo wong Jawa ne lagi tak ngono. Iki ya sing mulai Jawa ngene iki komunikasi dek Dewi. Kita agronomi ini loh, genuh ya mak, kok ceker. Cekernya ki mlupure cepet. Agronomi sebenarnya. Ora iso mlupur. Ora iso mlupur pemirsa. Kukunya langsung woi mbak, kukunya langsung melekeh ya. Tak dulu pemirsa, aku maja. Cuma dibuat atau 2500 aja mbak Yudhya? Iya mak. Tahu kemana mau lalu? Tahunnya seribunan sih tok. 2000 si tok. Nak mana gede ini kok 1000 dan nak sentuh pun lah. Bukir orang ibu. Langganan nih tahu pras sampai jadi nganten mah. Bro, 2000. Wih, jual kumutin. Pak Silo tunggu nintan. Pak, rokok pak. Pak Silo bagian pembangunan, bagian renovasi, manja, bagian dapur. Sampean berarti bagian api, mak. Ya, ya. Bagian air. Bumi dan air. Akhirnya bertemu. Bumi dan air. Penyendang mantuk mrene lah tapi piye neh pemirsa. Bakul kan tiap apa ya minggu 2 kali kontrol. Kontrolnya kan tegak di rumah sakit Gunungguru. Muka-muka dan paring sembuh. Pokoknya jaga kesehatan ya pemirsa. Sampai ini 5 kilo. Ya, iki nek kene ya enak sing ngono kuwi beras. Wes karo sampean. Oke. Diunjuk, Pak. Apa mak? Panti? Mpun yang dikai panci nih. Panci nih buri. Oke, panci. Iya. Panci nih kegulai. Bahannya gak apa ya? Iya gak apa-apa mak jah. Iki berasnya jiyo sok mak. Anu beras nyur mak. Beras nyur selepane lulu iki. Iya. Muatoh iki lho. Saya aku tak bayar COD sih mak.
ya tuku pitu ae ngono ya wis ya. Iya Mak Jar. Nah, wis iku. Oke. Kan datang sing COD kuwi inten pemirsa, intene. Setane ngerti TikTok ndek iki kan lho pemirsa sing bebek-bebekan karo apa ya? Ngudik sanum sing kanggo dik rapa rum teko. Terus nanti di kapan ya diterkes, kapan-kapan ya Dik ya. Nek wis longgar di. Aja direbok sing saiki, mbe direbok sing dik sanum le. Ya, ngono. Oke. Oh iya ya, intan dengi kan dua ya, tumbas dewe ya. Iki kan dihabiskan dulu. Oh, dihentikan dulu ya, coplok, buka, buka. Dihabiskan dulu. Caranya ki sidik-sidik, tangannya ki jergegek ini loh, jergegek. Sidik-sidik, aduh kakek. Wiri-wiri-wir ngan, wiri-wiri-wir ngan. Kayak melukis ini gitu. Enggak, Mak Pat. Nggih, sekedap nggih tak jukuke nggih pinarak mriki riyen, Mak. Mriki. Nggih. Sekedap, Mak Pa. Aja 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 kandel-kandel. Ngene lho, jebebreng ngene lho tangane. Sik Mak Pa antosi nggih. Aja lungguh ngisor, Mak. Lungguh dhuwur, Mak. Walah, nggih sekedap. Iki lho lho, njaluk ngenean iki lho, Mak Pa. Nggih, dipitek. Lho, aja nek urung garing aja sik. Ojo pijet. Nggih. Ya, penyet nek iki penyet nek. Ya sithik ora usah kandel-kandel. Ya. Nah. Jaluk dipitik pemirsa. Iso, Dok? Nah. Pokoke jembok jebresno. Enggak boleh ya. Enggak. Bu, aku tanganku ape tak pitik. Kan aku sore sekolah. Nail Hena. Oga usah kandel-kandel. Nentek aku tukune. Walah kuwi tukune ning ndi, Dok? Ning kono e. Waduh, Dek. Heeh. Ya wis sik ya. Buke tak jikone Mak Pat ya. Mak sampean nek jek-jek jos ngono mana swidak 5 luwih. Sing sitoke pitik iki aku ra iso, aku malah kecoret. Aduh kecoret, Ma. Walah, Dok, kukune iki wendek-endek pemirsa, kaya Mbak Indah. Kukune ya muncis-muncris ngono. Aja mbok anu sik. Satu lah, Dok. Oh, aja mbok kocora to. Ora. Iso piteki meh. Iya, Guys. Kakeke gak usah kakeke. Delok kakeke mesti delok. Kok karo? Kok karo? Dur. Iki iya. Bar iki. Sikil yo iki. Sikil muncis ki yo. Aja kok senggol. Mbok kocora tenanan. Lah ibu kan ora nyorot lah, Dok. Sajane sikil ora usah rapopo ora enek kupune kok. Oh nggih, Pak. Mengke kirangane. Ono. Dadi sikile. Lah malah dadi corek-corek to, Dok. Ngene lho. Walah kakean iki kok ora gareng-gareng no. Wis sapi. Tangane ngene, ngene. Ngene. Iki garinge engko sik ya. Sik kaya awak berjemur ro. Iki digawe kok HP popi aku ya ngono. Iki tak coba opo ae sapa. Kose. Tapi kok iso garing ya. Kita ngetel telepon bayi pemirsa. Tan, aku kuwi pengen pulang. Tapi ki Mbah Pung cek kontrol terus, engko terus piye? Lah Pak Utoyo kan pas lagi sibuk-sibuk sing ngeterke kontrol. Sopo? Ngono dadi yo sing ngebut negara dhisik. Kaki Ibu Ijo sih bisa ngiteki yo. Tumben aku di anu pemirsa Ibu Jos jare. Jos gandos Ibu. Jos gandos. Wes sitok e. Wes. Kok ada ini bu, susu tak anggun ini. Iki bersek, garing. Kok lagi di kelete ini? Di kelete yo. Dah yo, kok kena banyu kan dek dek kelete. Wes. Wes. Wes, coba. Pokoknya ngene terus. Ngene. Oh,
panggange ini tadi wis mateng wis karek disambeli ya jose ta mangku godhog-godhog lombok jeruk, aku kasih Mbak Dewi, aku kasih kurir malu, tak tahu malu. Melon pemirsa. Monggo pemirsa, review melon. Mau dilanjutkan masak memasak emak jah. Panggangnya wis beres, sekarang dia bumbu sing bumbu sambel. Terus kengko momoh tempe tak ketinggalan. Tahu dipetik lombok ijo pakai kecap dan
Endok di Bali dan dagingnya dibumbu pedes. Nek pemirsa saya nyarankan ini, coba Bu Yuni sekali-kali pakai kecap lele. Nek mati yuk ketemu pemirsa sama kecap lele, tapi nek di sini tuh kebanyakan sedap sama bangun. Oh, tapi sukanya bangun, kalau saya bangun. Hmm. Tapi iya ya, sedap. Sedap. Hmm. Selera, Mak. Heeh. Aku senang kuwi tapi selera bangun, Mbak. Tahu, Mak. Iya. Ih, nasi emak, api emak, delok ya, ya mak ya. Banyu panas. Iki jenenge di ngaru. Ngaru napung. Kompornya jek nyala, Mak. Iki nggo bumbu tahu, pemirsa. Dok Tan, hadiah sing kanggo Elsanum. Anu dok, kok neng kresek kok jo lali gawa ya, wano Sanum ya. Sanum anaknya Pak Mandor Yung Sri wis gede Mak, bar mitoni iki. Cepet es jobok, neng jobok lara wis pitung wulan. Oh Mak Jah pakai ini pemirsa, gula Jawa, gula Jawa, gula klopo. Menambah aromanya, tambah sedep. Rasanya tambah mandun. Iya nanti malam lah, malam ya nanti malam. Yes, nganggur. Oh dilanjut kepulian lagi, sudah mateng. Gue karek nek. Cek ngemi, gue pemirsa. Mio si, apa jenengnya? Kangen Mak, kangen suasana omah. Ini yuk kancingan nih, kurung dibuka. Biasanya ini jundral-jundulan nek bu, jadi sepi. Apa dibuka warungnya ki pare ya nu pemirsa. Orang roh kadang enek sing ora ngerti regane. Rego rokok nu pemirsa. Kadang sing beli kan wong ado-ado. Rego rokoke piro? Dek ini aku njajal ki enek wong golek rokok. Waduh, ki regane piro? Gak rok. Mau dikunci. Kunci. Biasanya ning kene Mbah Kong Mbek Bahi pinarak ning kene, terus Intan yang sebelah kono. Iki pemandangannya yogur Orea pemirsa. Tore. Lho Mak, tutupe birek iki mang ning ndi, Mak? Oh, saman go ya wes. Iya gak apa-apa, Mak. Ya wes Mak Cah, gak apa-apa. Ini saya tinggal mamah tempe pemirsa. Tinggal mie. Berasnya utah-utah. Beras nyelap dewe. Yuk tak kongkong yuk gelem kok dik mangke maksum turu bu terus tak gugah aku tuh ditekoki enek apa Mbak Intan mending ngono terus aku ngomong nek anu dikongkong nyelepno klopo Mak Jah lho maksum wis tidur ndo aku gak dodol taru keselen paling Mak. Ini mie lombok hijau diperdili terus irisan brambang bawang terus bisa ditambahi bumbu ulek ya Mak ya merica mbek bawang putih garam gula soda es dadi ben meresap banget jadi rasanya ki meresap ning jero tahu. Jahe, Mbak. Saya geprek jahe. Saya geprek. Terus rasanya sih sudah mantul. Mantul. Demikian pemirsa konten kali ini. Konten Bayi Family. Nanti insya Allah disambung lagi masakan yang berikutnya. Gue terus nek-nek.
bar nek-nek noto terus komen diantar ke mak jah sing sini yo diantar bareng-bareng kok terus sing adoh-adoh kok yo minta tolong repa mbak silaturahmi ke tempatnya mak Damis, mbak Indah, mak Pah, Yung Sri, mbak Hani, mak Ngatemi, mbak Lipah. Pokoknya silaturahmi nggih pemirsa. Aku ki ndek iki yo ngene pemirsa. Bu Yuni iki lho kok diparani koyo dukun, ya Allah. Saya iki tidak merasa saya dukun pemirsa. Mereka silaturahmi atas keinginan sendiri dan saya tidak ngobrak-abrak. Aku kudu mbok parani, aku kudu mbok gawakno gula kopi mboten pemirsa. Silaturahmi mriki monggo, malah seneng saya hanya bisa berbagi sedikit oleh-oleh dan juga kurma, air zam-zam. Ngoten pemirsa, nek pas uman real susuk nggih, tak bagi real. Mboten kula mboten woro-woro ndang rene aku diparani. Aku medukun mboten pemirsa. Lillahi taala kula mboten woro-woro pemirsa. Mriki atas anune dhewe kula alhamdulillah jalin silaturahim terus gantian apa salahe nek saya gantian tilik-tilik silaturahim ngoten lho pemirsa. Dipun tak tutup dulu ya donga terbaik untuk jenengan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.